بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Ada cukup banyak pertanyaan Dari para pengurus DKM Masjid Begitu pula para ikhwan kaum muslimin jamaah masjid tentang rencana pemerintah semoga Allah memberikan taufik kepada pemerintah kita untuk memperlakukan new normal di mana rencananya masjid-masjid akan kembali diizinkan untuk melakukan sholat berjamaah dan sholat jumat maka ini adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita akan tetapi kita harus memperhatikan dua syarat penting sebelum kita membuka dan melakukan sholat berjamaah serta sholat Jumat di masjid. Yang pertama adalah memastikan sudah ada izin pemerintah, termasuk ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penetapan izin tersebut, seperti ketentuan wilayah. Atau daerah yang diizinkan masjidnya dibuka, maka itu harus kita perhatikan dengan baik, karena untuk kemaslahatan umum yang berhak menentukan dengan pertimbangan-pertimbangan adalah pemerintah, baik ini yang pertama, yang kedua. Tetap juga, kita memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun yang disarankan oleh para ahli kesehatan. Ini juga harus diperhatikan dengan baik agar kita terhindar dari kemudaratan atau memudaratkan orang lain, seperti menggunakan masker. Begitu pula membuat saf dengan jarak yang agak sedikit jauh, mungkin satu meter atau dua meter, begitu pula menjaga kebersihan dan lain-lain, maka kita harus ikuti protokol kesehatan tersebut. Baik, paling tidak ini dua syarat yang perlu kita perhatikan. Kemudian, jemaah sekalian. Jika kita masih khawatir, kita mengetahui kenyataannya di lingkungan kita masih sangat berbahaya. Apabila jamaah datang kumpul-kumpul masih sangat berbahaya, sehingga kita khawatir, maka tidak mengapa Insya Allah Taala masjid tetap ditutup karena. Syariat yang mulia ini memerintahkan kita untuk menjaga kemaslahatan kaum muslimin dan agar kaum muslimin tidak tertimpa kemudaratan. Ini tujuan syariat dan juga kaidah syariat darul mafasid muqaddamun ala jalbi al-masalih. Menolak kemudaratan mencegah kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan atau meraih kemanfaatan. Begitu pula kaidah syariat. La darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan orang lain. Tidak pula boleh saling menimpakan bahaya. Sebagaimana juga tidak boleh membahayakan diri sendiri. Dan juga kaidah syariat. Saddu Menutup pintu-pintu. yang bisa menjerumuskan kita dalam kemudaratan. Ini semua kaidah-kaidah syariat yang sudah tidak diragukan lagi dalil-dalilnya dipahami oleh para penuntut ilmu. Maka berdasarkan kaidah-kaidah ini tidak mengapa kita tetap menutup masjid namun tentu juga hendaklah tetap berkoordinasi dengan pemerintah. Baik. Ini yang kami pahami dari fatwa-fatwa Para ulama di zaman ini, kemudian jemaah sekalian, apabila masjid telah dibuka, maka para ulama juga mengingatkan ada tiga golongan yang diberi uzur untuk tidak ke masjid, ada tiga golongan yang diberi uzur untuk tidak ke masjid, bahkan dua yang pertama wajib tidak datang ke masjid, sebagaimana disebutkan dalam fatwa Hay'ah Kibaril Ulama ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang sudah terkena virus ini atau virus COVID-19. Maka hukumnya haram bagi mereka untuk datang ke masjid walaupun untuk sholat berjamaah ataupun sholat jumat dan ke keramaian manapun yang bisa menyebabkan mereka memudaratkan orang lain. Maka hukumnya haram bagi mereka. Dan Rasulullah SAW juga telah mengingatkan, لا يريد ridun ala musih, Janganlah menggabungkan yang sakit dengan yang sehat. Hadis ini diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang telah ditetapkan atasnya keharusan melakukan karantina oleh sebuah lembaga kesehatan atau pihak yang berwenang, seperti rumah sakit tertentu ataupun departemen kesehatan dari pemerintah kita. Apabila seseorang atau sekelompok orang telah ditetapkan atas mereka keharusan untuk melakukan karantina, maka haram bagi mereka. Untuk mendatangi tempat-tempat yang bisa menjerumuskan orang lain di dalam bahaya, maka bagi mereka hendaklah tidak mendatangi sholat jamaah dan sholat Jumat. Itulah sebabnya disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dari asyrid bin Suaid al tsaqafi radhiyallahu anhu beliau menyebutkan kana fi wafdi tsaqifin rajulun majdzumun fa arsala ilaihi an sallallahu alaihi wasallam inna qad bayyanaka farji inna qad bayyanaka farji bahwasanya pernah datang utusan bani tsaqif dan di tengah-tengah mereka ada seseorang yang terkena penyakit kusta atau penyakit menular maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan orang kepadanya untuk menyampaikan pesan beliau sesungguhnya kami telah membaiatmu maka pulanglah jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan dia tidak boleh masuk ke kota Madinah oleh karena itu apabila telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang bahwa seseorang atau sekelompok orang atau satu kompleks perumahan misalkan atau satu kecamatan atau satu kota mereka harus melakukan karantina harus mereka tunduk pada aturan tersebut baik ini yang kedua kemudian yang ketiga orang yang khawatir tertular jadi dia baru sekedar khawatir dan kekhawatirannya itu berdasarkan fakta-fakta dan kita sudah maklumi ini fakta-fakta yang nyata yang jelas akan tersebarnya virus COVID-19 atau virus corona ini, sehingga ketika kita dalam kondisi khawatir maka kita mendapatkan udur untuk meninggalkan sholat jamaah dan sholat Jumat. Ini juga masuk dalam keumuman sabda Nabi SAW. Alaihi Wasallam la darara wa la dirar. Janganlah membahayakan, jangan pula membalas atau saling menimpakan bahaya. Hadis diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Inilah jemaah sekalian, tiga golongan yang mendapatkan uzur disebutkan dalam Fathu Hayah Kibaril Ulama untuk tidak menghadiri sholat berjamaah atau sholat Jumat. Ya. Dan termasuk di sini, termasuk poin yang ketiga tadi adalah orang-orang tua yang sangat rawan atau mereka lebih mudah terkena penyakit ini. Orang-orang yang sudah lanjut usia, yang mungkin daya tahan tubuh mereka kurang, begitu pula anak yang terlalu kecil, daya tahan tubuh mereka kurang, maka mereka juga tidak boleh untuk menghadiri solat jamaah maupun solat jumat atau keramaian apapun di sementara waktu ini sambil kita menunggu keputusan pemerintah, pengumuman dari pemerintah apakah pandemi ini sudah benar-benar selesai atau tidak. Wallahu alam ini mungkin jawaban yang bisa membantu bagi kawan-kawan yang bertanya semoga bermanfaat wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin tauhid